7 floating bag tiba di Lanut Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Kamis malam. Peralatan ini akan difungsikan untuk mengangkat ekor pesawat Air Asia KZ-8501. 7 floating bag ini dikirim dari Surabaya dan akan langsung digunakan. Secara keseluruhan, ketujuh lifting bag ini memiliki daya angkat 110 ton. Sementara bagian ekor pesawat diperkirakan hanya memiliki berat sekitar 70 ton. Floating bag akan diikat di titik-titik tertentu di bagian ekor pesawat, kemudian digelembungkan. Peralatan ini pernah digunakan untuk mengangkat tank seberat 15 ton saat latihan gabungan di Banongan. Kami membawa lifting bag dengan kapasitas total 110 ton. Prinsip pemasangannya hanya kita mengikat di badan atau di ekor di objek, kemudian kita akan hembus dengan menggunakan selang yang sudah ada, kompresor dari atas kapal, sehingga udara yang ada yang tersimpan di dalam lifting bag ini mampu mengangkat objek.